ya Bu ya, umroh dan haji. Umroh dan haji. Siapa presentasi? Saya di umroh itu dari tahun 2018. Itu lancar sekali jemaah saya seluruh Indonesia Bu. Cuma begitu ada corona, saya bingung usaha apa. Setelah setahun bingung lagi. Mau kedua tahun akhirnya saya ambil ini. Ambil Tijek Indonesia. Tijek Indonesia. Nah, apakah itu? Okay. Nah, dijelaskan. Kita presentasi ya. Jadi Tijek Indonesia nih. Tijek itu solusi untuk perubahan itu ya, untuk menuju kesuksesan. Saya katakan orang yang mendaftar menjadi anggota Tijek, kalau mau ikut bicara dan ikut training, dijamin sukses. Karena di sini tidak ada sistem yang mengkhawatirkan atau sistem-sistem yang kanan kiri yang apa-apa, nggak ada gitu di sini, nggak ada sistem-sistem gitu. Ya. Nah ini apa itu Tijek? Tijek adalah sebuah aplikasi ojek online sama seperti Grab, Gojek. Ini kantor Gojek nih. Depan kita persis tertutup malah sama seperti Gojek dan sama seperti Grab ya, dan sangat membantu masyarakat. Jadi Tijek ini adalah ojek online ya kekinian, karena ini baru banget. Jadi kita launching tanggal 14 Februari 2021, tanggal 15 Februari baru mulai. Februari berarti sekarang Maret, April, Mei, baru 3 bulan Bu. Tapi alhamdulillah udah seluruh Indonesia ya. Cuma bedanya Tijek ini satu-satunya ojek online yang bisa punya gaji bulanan, bisa punya gaji mingguan. Jadi selain daripada narik driver, kalau narik dapat duit, gak narik kan nggak dapat duit, namanya tuh juga tukang ojek. Kalau Tijek di sana ada GoFood, di sini ada Tijek Food. Kalau laku dapat duit, kalau nggak laku nggak dapat duit. Nah, maka kita punya program-program percepatan untuk passive income. Nah, ini Tijek ojek online yang membantu semua anggota untuk ikut serta menciptakan lapangan kerja baru. Jadi anggota Tijek punya masa depan yang cerah dan ceria. Karena misi visi Tijek Indonesia adalah dari rakyat untuk rakyat. Ya, tujuannya menuju Indonesia makmur, ya, Indonesia sejahtera, Indonesia ceria. Tujuannya ya membantulah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah ini driver Tijek di samping dapat penghasilan harian dari order, dari tarikan order, juga bisa punya gaji setiap bulan jika mau. Nah, jika mau ya harus mau dong, karena sekarang sedang masa-masa promo. Nah ini Bu, misi-misi Tijek dari rakyat untuk rakyat. Di kaosnya pun ada dari rakyat untuk rakyat, copnya juga dari rakyat untuk rakyat. Nah, apa sih keuntungan jadi anggota Tijek Indonesia? Jadi Anda bisa punya penghasilan harian dan gaji bulanan. Punya usaha apapun bisa dijual atau diiklankan di aplikasi Tijek Indonesia. Namanya Marketplace Tijek Indonesia. Kayak macam Shopee gitu loh, Pak. Jadi Bapak punya usaha apa aja bisa dipasarkan di aplikasi kita. Enggak perlu bayar lagi. Enggak perlu bayar-bayar, selamanya enggak perlu bayar-bayar. Gratis. Jadi di sini semua pendaftaran gratis, tis, nggak ada yang bayar, nggak ada yang bayar. Satu orang bisa daftar semuanya, satu akun, hidupkan akunnya, ya. Drivernya ada dua driver, ada driver mobil, ada taksi juga, ada bentor, becak motor, dan ada Gojek, itu motor. Ini bedanya kita dengan ojol yang lain ya. Nah keuntungan driver Tijek Indonesia nih, potensi penghasilan jutaan hingga ratusan juta rupiah. Jadi Bapak Ibu cukup fokus 3-4 bulan saja di sini. Fokuslah 3-4 bulan. Ya. Maka bisa mempunyai bonus prestasi. Bisa dapat dari mulai uang saku, voucher umroh, ya, sepeda motor ataupun modal usaha. Nah, sampai di sini aja dulu. Nanti kita terangkan dapat 275, dapatnya apa aja. Ini. Jadi semua pendaftaran gratis ya, Bu ya, ya Pak ya. Cuma hanya sekali saja modalnya, yaitu untuk beli atribut, untuk beli seragam. Kalau Gojek dapatnya adalah helm, rompi dan striker. Juga kah TA? TA driver. Helmnya lucu. Ya, lucu antik lah ya. Maco gitu. Nah kalau yang bukan driver itu dapatnya adalah
kaos Dijek Indonesia, rompi, stiker, dan kartu ID. Jadi daftar tiga-tiganya boleh, cukup belinya satu aja. Tinggal mau ambil paket kaos atau paket helm. Jadi gitu. Oh Pak, saya mau drivernya nanti aja. Ya udah pakai kaos aja. Toh kalau walaupun enggak bisa nyetir, pengambil driver bisa. Bisa. Tapi kalau enggak bisa nyetir kan gimana tuh? Driver gitu. UMKM lah, UMKM. Mitra. Misalkan dapat ini kaos. Iya. Jadi semua pendaftaran gratis, hanya beli atribut saja sekali selamanya, untuk selamanya. Seharga Rp275. Kita paling murah sekali. Paling murah sekali. Tidak ada permainan apapun, ya. Di sini betul-betul mutlak lowongan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru, baik pengusaha kuliner ataupun di bidang UMKM. Usia tidak dibatasi. Usia dibatasi 55 kalau untuk driver. Untuk yang driver, tapi kalau yang untuk UMKM, pemain UMKM tidak dibatasi. 60-70 orang mau jualan, kan begitu. Jualannya online lagi. Tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah drivernya ya. Nah, setelah Anda daftar sebagai anggota Tijik Indonesia, Anda punya potensi penghasilan jutaan hingga ratusan juta rupiah. Kok bisa ya? Sementara di ojol yang lain tidak akan bisa seperti ini. Di ojol yang lain kalau narik dapat duit, enggak narik ya enggak dapat duit. Ah, logikanya kan begitu. Kenapa di sini bisa? Karena ada caranya. Nah, ikuti program promo setiap ada promoter baru Tijik Indonesia. Ini enggak kita lanjutkan ke sini, akan saya lanjutkan ke sini. Ini perlu dihapus dulu biar dari awal atau begini aja? Gitu juga bisa. Begitu aja langsung begitu. Saya terangin ya, Bu ya. Iya. Jadi begini, dengan Bapak siapa? Nurman. Pak Nurman. Nurman ya. Dengan Ibu Sularti. Ibu Sularti. Jadi setelah daftar tadi kan ini logikanya orang daftar ya. Dapat fasilitas. Ya, dapat fasilitas saja gitu ya, misalkan dapat ini dan itu gitu ya. Ini Tijek Food yang makanan nanti ini dikretek karena stiker tancapkan deh di Tijek Food. Kalau yang driver kecil itunya dipasang di motor. Stikernya yang kecil ada. Ini stiker GoFood. Tijek Food bukan GoFood. Nah, kok bisa punya penghasilan ratusan juta ya? Jadi ojol Tijek Indonesia bisa. Karena sedang ada promo, ini promo ini dikhususkan untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Promo ini Bu tidak berlaku untuk luar Jawa. Tidak berlaku untuk wilayah luar Jawa. Jawa. Untuk luar Jawa tidak berlaku. Ini hanya Jabodetabek sama Jawa Barat. Ini baru berlaku minggu ini. Tujuan saya mengeluarkan ini adalah perusahaan ingin memberikan HP, sepeda motor, dan uang saku supaya driver-driver kita walaupun waktu daftar motornya masih tahun 90 enggak ngojek dulu enggak apa-apa. Setelah 1 bulan baru ngojek setelah dapat motor. Karena ini hanya 1 bulan. Kita mulai ya. Iya. Di minggu pertama ini, minggu pertama. Ini kan minggu pertama ya. Anda cukup mengajak 10 orang saja anggota baru. Driver boleh, anggota boleh. Ini Bu, saya kasih ini makanya pada semangat semua tuh. 10 orang saja. Maka Anda dapat BP. BP ini adalah bonus prestasi. Ini prestasi ya, Bu. Bonus prestasi kayak anak sekolah gitu. Kalau di Grab, di Gojek kan namanya bonus poin ya. Dan di target, di sini tidak ada target. Jadi dalam satu minggu dapat 10 orang saja, ya, itu akan dapat bonus prestasi 200 ribu. Voucher senilai 500 ribu. Dan tambahan ini, BB. Bonus advertising, bonus melihat iklan dapat duit hingga ratusan juta rupiah. Yang jutaan itu rupiah. Yang babe itu ya. Ya, ini sebenarnya kita sebenarnya tadinya tidak babe, kita tadinya dengan Vito mau kerja sama, tapi karena itu masih bulan Agustus, terus Vito. Kita dengan babe. Ya, ini hanya di luar TJ tapi mirip kayak kita modalin, kita yang modal. Ya. Makanya kaca nih. Nanti Ibu nih, Ibu dapat 10 nih, ya. Ibu nggak perlu di sini nggak perlu ngeluarin duit, jadi daftar 275 sudah dapat produknya, ngajak 10 orang dapat 200 ribu, dapat voucher 500 ribu, voucher bisa ditukar uang nanti pada saat mau umroh ataupun tur bagi muslim, terus kita kasih modal usaha 200 ribu untuk advertising. Nah modal usaha ini
nyari utang nanti kalau sudah dapat bonus. Jadi hanya dikasih modal usaha. Kan enggak ada beban walaupun 200.000. Betul ya, Pak ya? Enggak ada beban. Nanti kita kupas ya. Nah, di minggu kedua Anda sudah tidak perlu nyari orang lagi. Buat apa nyari orang? Karena tidak ada bonus sponsor di sini. Karena bukan MLM. Ya. Di bulan kedua cukup membina yang 10 orang saja, Bu. Artinya di minggu pertama setelah ngajak 10 nih, Bu, bikinlah tim 10, tim 11. 10, 11 dengan Bapak. 10 dengan satu Ibu, jadi 11. Bikin tim 11. Karena nih minggu pertama dapat 10 dengan dirinya sendiri, 1 berarti 11. Di minggu kedua yang 10 dibina. Ketika mereka juga dapat satu orang yang 10-10, mereka juga dapat seperti ini dan dapat bantuan modal usaha. Orang pasti seneng lah ya, karena ini dimodalin sama perusahaan ya, untuk ikut advertising. Di minggu kedua akan terjadi 100 orang ya, anggota baru. Maka Bapak atau Ibu dapat BP, bonus prestasi namanya. Bonus prestasi 500.000 ya, plus HP Android seharga 2 juta. Bulan minggu kedua nih ya. Tidak, HP tidak bisa diuangkan karena tujuan kita HP itu nanti untuk kerja tijek, Pak. Karena ini kan kerjanya online. Kerjanya online. Oke. Di minggu ketiga nih, di minggu ketiga tinggal dibina yang 10 orang. 10 orang suruh membina orang-orangnya dia, 10 orangnya dia. Terjadi duplikasi 10, maka di minggu ketiga Bapak dapat bonus prestasi 1 unit sepeda motor NMAX atau yang sekelas. Senilai berapa? 30 juta. Ini minggu ketiga. Ini bukan plan system, tapi ini adalah promo yang dimulai minggu ini, berlaku hingga 4 bulan. Wajarlah, ini kalau kita itu cuma 10 orang kok ngajaknya kok. Jadi satu minggu aja, karena di sini acara Sabtu Minggu, Pak. Sabtu dan Minggu rutin di sini, acara table talk. Ya. Oke, di minggu keempat, ya, ketika terjadi duplikasi 10 semua orang, yang terakhir loh, Pak, bukan yang ini udah nggak ngajak lagi juga udah nggak apa-apa. Yang terakhir duplikasi 10-10, atau yang 10 orang sudah mendapatkan motor semua, ya, maka Anda vouchernya ditukar uang 500.000. Karena Anda akan diberangkatkan umroh bagi yang muslim. Gratis, Bu. Umroh gratis. Bagi yang non-muslim, tur ke luar negeri. Singapura, atau ke Kuala Lumpur, atau ke Jepang, atau ke mana aja. Nanti kalau sudah enggak, corona. Ya. Karena ini ada budget. Dan ini tidak bisa diuangkan. Tetapi, Anda tidak hanya umroh gratis. Plus, uang saku sebesar 100 juta. Hanya satu bulan. Ini program promo ini makanya, Bu. Besok lihat, Bu, besok sekali bawa 20 orang. Terus di sini. Ngapain mikirin yang, maaf, saya juga mantan dulu. Yang begini gitu. Ya. Capek, Pak, berat sebelah nih. Nggak kena-kena. Yang kayak gini udah nggak laku di sini. Kemarin banyak orang-orang multilevel ke sini, orang konko, orang yang ahli-ahli trading ke sini setelah melihat program ini. Saya sih enggak, ini silakan kalau mau silakan, kita enggak pernah muluk-muluk ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak mau jalan ini gimana, Pak Iwan? Enggak apa-apa, daftar aja, ambil langsung nge-driver. Kalau ada tarikan dapatlah 10.000 lah, 15.000 lumayan buat rumah tangga. Benar enggak? Artinya di sini dapat double dua usaha. Usaha ini yang mutlak ini untuk selamanya. Selama belum ditutup. Bisa saja Tijek Indonesia ini tahun depan udah ditutup. Udah nggak menerima anggota baru seperti Gojek, Grab kan sudah nggak menerima. Kenapa? Karena ojek online itu diatur oleh Dishub, Dinas Perhubungan seluruh Indonesia. Maka kenapa kok Gojek sekarang nggak bisa ya, pengen banget jadi anggota driver Gojek. Udah ditutup hampir setahun, nggak ada. Memang karena sudah kuotanya sudah penuh. Jadi bukan kuota haji aja ya, kuota Gojek online diatur oleh Dinas Perhubungan. Setiap kota dan kabupaten, provinsi itu yang mengatur ojek online adalah Dinas Perhubungan. Makanya masing-masing aplikasi kayak gini dikasih hak. Sedangkan kita udah penuh juga, kita ditutup. Gak boleh. Kelebihan muatan nanti jalan penuh. Nah kita masih banyak lah, ribuan bukan jutaan masih. Makanya saya buat begini biar pada semangat. Kan begitu? Tapi enaknya kalau di sini ada untuk usaha ya. Iya, di sini ada tiga ya. Ada tiga nih. Driver. Kalau di tempat lain hanya
semacam driver sama GoFood ya. Kalau di sini ada satu yaitu UMKM. Karena kita sudah mempunyai NIK dari Kementerian UMKM dan kita juga punya NIK dari Kementerian Pertanian. Jadi kita membantu menjual promosikan produk-produk pertanian atau produk-produk pelaku UMKM yang notabene belum punya izin biasanya masak. Pak, saya baru buat keripik singkong harus izin Dinkes. Mau buat beli pisau, buat beli ininya aja kemarin utang, bener nggak? Terus mau masukin Alfamart Indomaret ditolak kalau perizinannya belum beres. Tukang herbal, ya kan? Baru bisa meramu jamu gitu, belum ada BPOM-nya gitu. Tapi sudah ada Dinkes, mau jualan juga terbata-bata. Bagaimana di TCG Indonesia? Silahkan, welcome, ya, bisa dijual. Karena kita tujuannya membantu. Termasuk ayah bapak nih punya pengusaha masker, baju, sepatu apa aja dijual pak. Tinggal difoto maskernya, foto kaosnya, harganya berapa, masukkan di aplikasi marketplace TCG Indonesia. Kayak Shopee, kayak beli-beli kita punya. Nah ya. Dilihatnya oleh anggota motivasinya mendapatkan rupiah melihat iklan-iklan tadi. Oh itu beda nanti. Beda sih. Ya, ini mutlak usaha real. Orang jual beli cuma nanti ada potongan 17% gitu ya untuk perusahaan bilang 17%. Jual beli cuma di bidang produk dan bidang jasa. Transportasi berarti di bidang jasa. Gitu ya. Kalau yang tadi marketplace kan produk. Ya. Produk juga ada jasa karena tukang pijit juga bisa masuk di sini. Masukkanlah tukang pijit, terus tukang bekam bisa masuk di sini. Terus kemarin PRI tukang cukur ya kan ada tuh asosiasi tukang cukur seluruh Indonesia. Itu juga bisa masuk. Jadi enggak usah khawatir. Semuanya bisa. Di tempat yang lain bisa kah? Oh, tidak. Cuma bedanya yang tidak ada di sini ini. Jadi dalam 1 bulan dalam satu minggu 10 orang saja mendapat, setelah 2 minggunya sudah tidak perlu ngajak orang lagi karena tidak ada bonus-bonus sponsor, bonus pasangan, close out dan lain, tidak ada. Ini mutlak bu, mutlak ini adalah promo. Kenapa saya gini kan supaya gampang dicerna, gampang dicerna oleh orang-orang yang kita trainer. Karena biasanya kalau pembisnis terus pernah ikut bisnis apa kayak gitu kan harus ada aja macam plan system ya. Cuma ini bukan plan system. Ini besok 4 bulan udah berubah lagi. Berubah lagi enggak begini. Lebih dahsyat lagi tentu. Amin. Lebih dahsyat. Ya. Deal ya. Jadi cukup 1 bulan Bu daftar TJK mulai sekarang 1 bulan. Minggu pertama yakin. Kesini Sabtu bawa 5. Minggunya bawa 5 kan 10. Karena di sini rutin Sabtu dan Minggu, Pak. Mulai jam 11 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Gantian. Jadi kalau seminggu lah, Sabtu 5, Minggu 5, udah beres, nggak ada cerita. Nah berikutnya kalau memang, Bapak kan mungkin nggak cuma 10 orangnya, mau daftarnya banyak, di referral ini Pak, di referral, itu jangan ditulis Bapak, buat yang 10 orang. Nih, gue ada yang mau daftar 20 orang. Ya. Dibantu ya? Dibantu Pak, namanya kerja tim. Nah referralnya ini, jangan Bapak lagi. Nah ini Bu Siti, pola diklik. Kasih ke orang, nggak penting bu referral, nggak maksudnya ini nggak penting bu. Kalau sudah ini kan referral gunanya untuk mengikuti promo pak ya. Sementara promo kan ganti terus. Jangan langsung mending pakai tangan karena kalau nggak nanti dicoret gitu ya. Karena kalau udah dapat 10 ada yang daftar lagi, ngapain referralnya ibu, orang nggak dapat bonus. Sayang, mending kasihkan ke bapak ya. Mending kasihkan ke ibu pak, itu untuk umpama nih untuk... makanya kerja tim nih Ibu Siti. Udah dapat 10 nih. Udah dapat 10. Ngapain yang 20 buat ibu semua? Enggak laku. Iya, 10 aja. Betul. Cukup ya. 10. Kalau untuk Aceh gimana sekarang? Ya sama, 10. Jadi khusus Jabodetabek dan Jawa Barat. Kalau yang untuk luar kota kan kita kantor cabang banyak ya. Udah di Aceh, ada di Medan, ada di Bandar Lampung, ada di Sidoarjo, Surabaya, ada di mana-mana kita. Dumlah ya. Ada seluruh hampir seluruh Indonesia ada. Kalau sana tidak berlaku ini. Aplikasinya masih 20 yang ada di website. Oh gitu. Makanya khusus 10. Orang sini mulai minggu ini kita anak masin. Enggak Pak. Kita anak masin. Tujuan Pak Iwan, kita mau memberi bukan mau mempersulit, bukan. Makanya kalau mau mempersulit saya bikinin begini mau ngapain? Ya Kak? Ini cuma satu gantung-gantung kan enggak dapat motornya. Enggak capek. Ini mah gak perlu kayak gitu-gitu bu, yang penting jumlahnya udah kasih apa
untuk KC kan sudah belanja 16. Mm-hmm. Nah, itu termasuk enggak itu? Iya, 15 masuk, yang satu kan untuk ibu. Iya, enggak, maksudnya masih harus 10 lagi. Enggak, udah itu aja. Itu aja. Ya udah, lunas. Makanya di sini kepala cabang itu dikasih. Enggak ada gaya-gaya. Gue kepala cabang modalnya kemarin. Jadi untuk kepala cabang itu sebenarnya bayar 50 juta, Bu. Kayak saya. Ini saya kasih untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Pak. Gratis kepala cabang. Cuma modal 5 juta itu untuk nyetok helm, bukan untuk bayar. Ya, untuk nyetok. Kalau lisensi 50 juta itu baru ngasih ke gue tanda tanganin, ibu saya kasih kepala cabang Lembang. Baru bayar. Ini enggak ada, makanya keuntungannya sama seperti orang sambil tidak. 1% dapat bagi hasil. Setiap ada pendaftaran 10.000. Tapi setelah yang 16 ya. Yang 16 jangan hitung. Main 10.000 nih, jangan hitung lagi, enggak ketemu setelah yang itu. Yang itu hanya untuk balik modal dulu, tapi tetap dihitung ininya. Dihitung PV-nya. Dikasihnya gede banget. PV-nya tetap dihitung gitu. Ya. Itu. Oh, ya, sip. Ya, ingat ya. Sip. Jadi kalau ibu ini dapat 20 lagi, kasih ke 10 orang yang diajak ibu. Saya kan ini 2, itu 2, itu 2, itu 2. Artinya timnya kan bantu. Dapat 2, 8 lagi. Ya kan? Ya. Belum dapat lagi. Ini masuk 5. Karena yang dekat sama ini, saya ada 5 lagi. Siapa? Jangan 2-2, 5-5 orang. Ya lu satu. Dapat 5 lagi gitu. Iya, ibu 20, juga begitu. Lagi. Ibu bikin tim, ibu lebih. Jangan kayak MLM. Referralnya saya dong. Biar saya kelihatan di zona. Wah, wow, kuaing terus, kuaing ya, terus. Ya. Ini saya potong. Ini kalau jadi di sini enggak penting. Referral itu hanya referral ini berlaku hanya ketika hanya ada promo. Promo tidak pernah enggak ada promo, ada terus selamanya. Selama masih ada pendaftaran driver. Kalau ini kan yang diajak itu udah ikut Shopee Food ini ya, itu bisa dapat. Bisa, Bu. Ikut Grab, ikut ini, ikut apa, ikut ini. Enggak, soalnya anak saya juga di Grab itu. Gojek enggak apa. Nanti ikut sini, itu udah di sana bandingin. Satu bulan aja bermain di sini. Iya. Nanti Ibu belum masuk yang bawah nih. Belum, ini masih satu tutup. Kalau udah masuk yang bawah lagi, pemain ini enggak usah ngomong kita mau yang aneh-aneh enggak. Lihatin aja. Ini ya. Ingat? Satu bulan, minggu pertama cukup 10. Nih, Bu, minggu pertama 10. Oke? Setelah minggu pertama udah gak perlu ngajak orang lagi. Kalau dapat orang, 10 kasihkan 10 orang. Satu. Dapat 5, kasihkan. Supaya 10 orang ini biar cepat terpenuhi. Dibantu oleh para kalau MLM upline. Atau leadernya. Kadang-kadang upline-nya kalau di MLM malah di... Wah, gak mau. Karena begini. Ini lagu lama nih, makanya udah gue tegur. Gak boleh bilang. Makanya udah malas kayak... Diketik masalahnya. Itu anak saya, itu pekerjaannya. Ya, padahal gak perlu banyak-banyak. Makanya nanti gak usah ditulis. Katanya perlu 20 kemarin, makanya aku... Iya, kalau 20 berarti hanya nyetak 20. Jangan 20 dipotokopi jadi 100. Oh, nah, nanti sponsornya dia semua. Gak berlaku sponsor di sini. Yo, gak berlaku. Yang penting masuk ke 10 kan. Paham ya? Iya, iya. Di sini asik, Bu. Beri-beri. Tapi tadi misalkan referensi kan otomatis itu yang bawah itu gitu kan? Betul. Oh, iya, betul. Cuma gak kayak MLM. Gak kayak MLM. Jadi, oke. Duplikasi 10. Seminggu 10. Dalam satu bulan yang didapat apa aja? Satu adalah voucher umroh, uang 200, advertising periklanan 200, 500.000, HP Android seharga 2 juta, lalu satu sepeda motor. Ini motor gue langsung beli atas nama sendiri, kita yang bayar. Silakan masuk showroom mau ambil apa, tapi jangan ambil yang beat atau yang apa, Bu. Ya, kita kan mau ngasih yang bagus. Ambillah yang pecek apa kurang and Mac kayak gitu yang harga 29-28 ya, ya gitulah ya biar kita tinjauannya nggak agak gitu loh, jangan lihat pinnya. HP-nya juga baru mau ditanteng, gila kaya banget, kaya apa dong, modal 275 aja diutangin 200.000 balik modal, ya kan? Oke, lalu uang 100 juta dan umroh gratis hanya satu bulan. Deal ya, udah ya ini ya. Akan saya lanjutkan yang bawah nih. Kalau udah deal, ibu juga. Siap. Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Itu tadi loh, ya saya ulangi lagi masalah KC. Itu kan udah 16 KC. Nah, berarti yang sebulan udah nggak ada kewajiban lagi. Bisa saya bantukan di bawah saya? Iya. Okay, saya sini kan minta dibantu. Ibu ya? Untuk 10 aja, yang 5 bantu. Ibu 10 aja.
Kalau kemarin kan 20, Ibu saya suruh modal lagi ya, 5. Tapi saya karena habis rapat di Jakarta, saya isi acara di Jakarta Selatan, pimpinan cabang Depok apa kayak itu. Iwan tolonglah kasih keringanan lagi ya, udah nanti gue hitungin deh. Tunggu kasihan, alhamdulillah jeder muncul ini. Kemarin ujung tepuk tangan mulu seneng. Di sini enggak ada tepuk tangan tepuk tanganan. Ya, acaranya biasa-biasa aja. Karena ini acara table talk. Ya, table talk. Nah, kita makanya ketika ada orang daftar driver kita dalam 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan enggak narik ojek sekalipun enggak ada masalah. Karena mereka tujuannya adalah motor, mobil, umroh dan uang 100 juta. Kalau enggak bisa ditempuh dengan seminggu sekali, kan bisa sebulan sekali. Contoh, ibu mampu lah mungkin. Bapak nih enggak mampu seminggu 10. Sebulan 10. Berarti kan cuma sebulan 3 bulan. Kena semua. Sementara promo ini 4 bulan. Oh iya ya paham. Iya kan? Ya kalau nyari 10 sampai 3 bulan enggak dapat ya udah kebangetan. Udah lalu jadi driver aja lah ya. Driver aja gitu nungguan gitu. Enggak usah jadi pembisnisnya. Ini kan untuk para pembisnisnya. Ya. Oke. Kita kupas tentang iklan. Nanti kalau lihat duit Pak Iwan yang harian ya bingung ya. Jadi kita kenapa kasih ini 200 ribu kita. Ini kan harus bayar nih kalau mau lihat iklan dapat duit. Namanya advertising. Jadi makanya saya segini advertising atau iklan. Ngeklik gitu ya. Iya cuma ngeklik nanti saya praktekin. Tapi ini bukan VTube ya. Disamain kayak gitu bukan itu. Vitop udah dapat banyak nggak bisa nggak kena. Iya. Kalau ini harian Bu, saya hampir setiap 2 hari saya ambil setengah juta. Berapapun nilainya bisa di. Wow. Dari mulai 11.000 per. Kalau Vitop kan nggak bisa. Nggak bisa, ini waktu ini nggak ada permainan di sini. Nah, jadi setelah dapat bonus ini, teman-teman dapat ini sudah mulai ngojek, ya tiap hari sambil nunggu orderan lihat aja iklan. Dapat. Iklannya kalau yang paket 200 cuma dapat 4 kali iklan, Bu. Oh, ya. Maksudnya sehari 4 kali. Sehari 4 kali. Kali. Oh, loh. Lah ini saya kok dapat 8.000 ini dari mana, Pak? Iya, dari ini. 4 kali iklan video empat namanya, bukan iklannya tapi iklan video. Oh. Iklan berbentuk. Jadi yang kliknya cuma 4. Tapi hari 4. Ini aku enggak. Durasinya hanya 30 menit. Detik. Oh. Mantap ya. Per satu iklan. Jadi kalau ini cuma 2 menit. Cepat atau klik-klik. Alah, Bu sambil merem. Kayak waktu itu kan I klik. Tapi digaji. Kayak emang gak dapat. Udah dapat. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung ya. Bu, saya Gojek kita. Masih acara, Bu. Ya. Ayo, nih. Driver kita, anggota kita. Makanya, Bu, di sini jangan di sini mau daftar mau jadi driver dulu. Ngejar ini dulu setelah punya motor, setelah punya HP baru nge-driver. Terus sebulan kena. Kalau nggak kena sebulan ya udah 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan pasti kena motor, motor dan HP pasti kena. Kalau yang belum tentu kena itu yang paling bawah, yang 100 jutanya. Tapi kalau kerja tim pasti kena, kalau kerja tim, karena bertim, tim 11, pokoknya patokannya 11 tim, 10 dirinya sendiri, 10 dirinya sendiri, 10 dirinya sendiri. Ibu sebagai komandan atur itu, 11-11 ya, tim 11 namanya, mainkan. Nah. 200 ribu Pak, itu penghasilannya 1 bulan itu ya, 200 ribu nih, segini nih 1 bulan. Bukan ini, bentar. 195 ribu, ini dikalikan, maaf. Jadi saya hitung di sini ya, jadi advertising ya. Dalam 1 bulan modal ini dapatnya adalah 195.000. Ini sekali ngiklan modal 200 yang modalin perusahaan ya. 1 bulan dapatnya 195.000 nih, Bu. Ini dari lihat iklannya. Tapi ada kewajiban tanda tangan sebelum lihat iklan. Jadi sebelum lihat iklan nanti saya praktekin ya. Tanda tangannya enggak boleh begini, Bu. Klik ada tulisan tanda tangan, klik dibayar. Oh. Dibayar 180. Ini TTD ya, tanda tangan. TTD aja dalam 1 bulan dibayar 182. Tapi tanda tangannya cuma klik itu. Ya klik nanti saya praktekin. Iya, nanti saya praktekin.
Jadi ini modal, yang modal usaha ini betul-betul di HP. Nggak perlu download, nggak perlu apa, nanti udah saya kirim, udah tinggal klik saya ngaktifin, saya ngaktifin, ibu udah tuh, udah ya. Ini dapatnya bu sebulan, sebulan berarti dapat berapa nih dari iklan nih sama tanda tangan? 7 ya, ini 16, 17 berarti lumayan dong, 377 hampir 400.000 dari lihat iklan. Kalau tukang driver dalam satu bulan 377-nya sudah dapat, artinya tukang driver kita di nggak akan kekurangan makan. Ini bisa untuk beli beras 2 karung loh. Ya. Ya? Ya. Kalau anaknya baru 2-3 cukup beras tuh 2 karung sebulan. Artinya nggak, drivernya bisa untuk. Nah tujuan kita begitu bu. Jadi driver kita nggak harus bingung-bingung lah. Gitu, nggak usah bingung-bingung. Ya. Tapi kita coba lihat. Karena ada sistem duplikasi 10, ya, maka akan terjadi. Ini kan tadi sendiri nih, ceritanya sendiri. Maka Ibu Siti di bulan pertama, bulan ya, jangan minggu lah, kalau minggu terlalu cepat banget nih kekayaan nanti. Di bulan kedua, ya, ini di minggu pertama boleh.